Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Onta Channel. Pada video kali ini, saya mau sharing bagaimana cara menyembunyikan taskbar yang ada di Windows 11. Sebelum kita mulai tutorialnya, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dulu ya. Oke, kita langsung mulai saja tutorialnya. Silakan kalian klik kanan pada area taskbar, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa scroll ke bagian paling bawah. Setelah itu, kalian bisa pilih taskbar behavior. Nah, ini ya teman-teman ya, kalian klik saja. Kemudian untuk menghilangkan taskbar-nya secara otomatis, kalian bisa pilih yang ini. Kalian klik saja ini. Nah, seperti ini. Maka taskbar-nya langsung auto hidden atau otomatis tersembunyi seperti ini, teman-teman. Maka tampilannya akan seperti ini. Oke, teman-teman. Kita arahkan kursornya saja ke bawah, maka taskbar-nya akan muncul. Nah, seperti ini, teman-teman. Jika kita ingin menghilangkan atau menampilkan lagi taskbar-nya agar bisa tampil terus, caranya sama seperti tadi. Kita ke personalize ya, ke tampilan ini lagi teman-teman. Kemudian kita pilih yang taskbar behavior. Lalu automatic hide-nya ini kita uncheck. Maka taskbar-nya akan selalu muncul seperti ini lagi. Oke, sekian tutorial atau tips sederhana dari saya tentang Windows 11. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan mohon supportnya untuk like, komen, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih.